pertanyaan selanjutnya dari Dona Ringo di Jakarta. Shalom, selamat malam. Mau bertanya, apa doa sudah bertahun-tahun juga kunjung dijawab, malahan kan cenderung memburuk. Melihat doanya gampang dijawab, sedangkan diri sendiri yang usaha untuk tetap berdoa dan ibadah serta berbuat baik, tetap saja doanya belum dijawab-jawab. Silakan. Terima kasih. Saya ingin juga ikut berdoa. Mungkin kita kepala dulu untuk berdoa sebelum kita jawab pertanyaan tentang doa. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ada satu pertanyaan yang mengungkapkan suatu kerinduan hati untuk suatu doa dan permohonan yang dipadatkan kepada Tuhan oleh Dona Ringo di Jakarta. Apa permohonan itu ya Bapa? Karena ini kepadamu, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha penyedia, Engkau yang adalah sumber segala sesuatu. Jika Engkau kehendaki tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau bisa menjawab doa ini. Bapa, terima kasih Engkau sudah mendengarkan. Jadilah kehendak-Mu. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita sudah berdoa untuk Dona Ringo yang tanya tentang doa. Mungkin kita ambil satu contoh di dalam Alkitab, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat 7 mulai, dan supaya aku jangan merugikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu. Ini cerita Paulus ya, pengalaman Rasul Paulus. Dia katakan, aku diberi suatu duri di dagingku, suatu gangguan fisik pada Paulus, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh apa aku jangan meninggikan diri. Dia berkata tentang duri dalam daging. Di dalam daging yang mengganggu dia. Lalu tentang hal itu, dalam ayat 8, tentang hal itu aku 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari aku. Berapa kali dia berseru kepada Tuhan? 3 kali dia berseru ke Tuhan. Kalau dia berseru kepada Tuhan 3 kali, artinya ini doa yang dia ulangi 3 kali. Dan supaya utusan iblis itu, duri dalam daging itu bisa diambil daripadanya. Lalu ayat yang ke-9, terjawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak katakan ya, Tuhan tidak katakan tidak, Tuhan tidak katakan belum. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sehingga waktu Paulus doa 3 kali. Agar supaya apa yang dia minta bisa dikabulkan. Kemudian Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia. Itu artinya bahwa sekalipun tidak mendapatkan apa ia minta, tetapi kasihnya Allah tidak pernah habis-habis untuk dia. Kasih Allah tetap begitu limpah untuk dirinya. Dan bahkan dia ada kesimpulan, dalam kelemahanlah, ya Tuhan katakan, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu justru menjadi sempurna. Kok dia berdoa 3 kali? Kenapa dia tidak berdoa 100 kali? Atau 200 kali? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia sedang mengikuti teladan Yesus. Berapa kali Yesus berdoa di Taman Getsemani? Dan doa yang sama. Dia katakan, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. 3 kali dia berdoa. Setelah 3 kali berdoa, dia siap menghadapi salib di Golgota. Paulus pun
berdoa dengan sungguh-sungguh mengikuti pola Tuhan Yesus. Ini bukan berdoa asal. Dia berdoa, bahkan Tuhan Yesus berdoa mengeluarkan keringat, katanya seperti darah. Dia tertungkur, gemetar, dan dia doa tiga kali doa yang sama. Dan dia menyerahkan itu kepada kehendak Bapa yang terjadi. Dengan yang doa dari Paulus ini, waktu dikatakan ia berdoa tiga kali, ini adalah berdoa untuk menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Dan Allah mengatakan kepadanya, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Sehingga sebelum ia belum mendapatkan atau tidak mendapatkan apa yang ia minta, ia tahu Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia tahu kasih Allah begitu luas padanya. Dia tahu kasih karunia Allah yang menyelamatkan dia itu ada padanya. Dan kasihnya itulah yang memberikan jaminan keselamatan dan hidup kekal. Yang lebihi segala sesuatu apapun yang minta, termasuk untuk mengaduri di dalam daging itu. Jadi demikianlah perspektif dari Rasul Paulus yang ia tunjukkan di dalam surat kepada jemaat Korintus. Ini adalah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Kalau ia menjawab berdasarkan apa yang kita inginkan, Tuhan. Tapi kalau ia katakan, cukup kasih karunia-Ku bagimu, maka kita memfokuskan diri, ucap syukur untuk kasihnya, untuk anugerahnya, untuk kemurahannya, untuk berkat-berkat yang lain yang ia telahkan kepada kita. Tuhan berkati.